dalam rangka bulan seni gerejawi GKI Kebayoran Baru dan hari ulang tahun GKI yang ke-28, ibadah kita saat ini dilaksanakan pertukaran plan firman yang dilayani oleh Pendeta Indriyati Chandra dari GKI Kosambi. Untuk memulai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan berdiri. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Pengakuan Tulumang sikite kai suralungu arengu mau ruata nendiandi dunia dingangu patiku dalohone. Supada rameng Kristus medali wire duda dinga sikite.
juga membangun sekolah Kristen. Dari situlah cahaya penginjilan bersinar. Schwartz dan Riddle telah meletakkan dasar yang cukup kuat bagi jemaat-jemaat di Minahasa. Dalam 10 tahun pertama pelayanan mereka, Riddle berhasil membaptis banyak sekali orang Minahasa, sedangkan Schwartz berhasil mendirikan jemaat dan sekolah dengan wilayah pelayanan yang jauh lebih luas. Schwartz juga mengajarkan keterampilan teknik, pertukangan, pertanian, kesehatan, dan membangun peradaban yang baik di tanah Minahasa. Ketika Injil menyapa tanah Minahasa, terjadi banyak perubahan baik dalam hidup masyarakat. Menurut Wallace, telah terjadi perubahan drastis dalam waktu yang singkat. Dahulu, orang-orang Minahasa sangat buas, telanjang, dan menghiasi rumah mereka dengan kepala manusia. Tetapi sekarang mereka sangat rajin, penuh kedamaian, dan berbudaya. Mereka berpakaian terbaik, mempunyai rumah yang bagus, dan sangat terdidik. Terjadi perkembangan menuju status sosial yang lebih tinggi. Hal ini diyakini oleh masyarakat Minahasa sebagai wujud karya Tuhan dalam kehidupan masyarakat mereka. Maka tanggal 12 Juni diperingati oleh GEMIM, Gereja Masehi Injili di Minahasa, sebagai hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Minahasa. Syukur masyarakat Minahasa
bersyukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, ada satu hal yang tak dapat kami tutupi, yaitu dosa kami yang kami perbuat sepanjang minggu ini. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah menyebabkan orang pedih hati. Kami bersalah kepada beberapa orang minggu ini. Itu berarti kami telah berdosa kepada-Mu sendiri. Kami melawan dan menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Itulah akar sikap hidup yang berakibat dosa terjadi. Dengan rasa sesal dan malu kami merendah, di hadapan-Mu kami berdesah. Ampunilah kami yang bersalah, janganlah kiranya Engkau marah. Dosa kami telah merusak dan memutus hubungan yang semula utuh dengan Tuhan. Sebab itu kami membutuhkan pengampunan supaya hubungan itu bisa dipulihkan. Selama dosa masih menguasai kami dengan kungkungan, selama itu kami belum menerima pengampunan. Selama hubungan belum dipulihkan, bagaimana doa bisa tiba di alamat tujuan? Doa-doa kami terhalang oleh dosa. Terhadap Engkau kami jadi hambar rasa. Doa kami menjadi hampa dan mungkin juga sia-sia. Kami perlu kembali sebagai anak terhilang, supaya kami jangan makin sesat melanglang, supaya hidup kami tidak terbuang, dan supaya doa kami tidak terhalang. Sebab itu kami tidak minta ini dan itu, kami minta hanya satu. Bapa, ampunilah dosa kami, ulurkanlah tangan-Mu, dan jabatlah tangan kami. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mau menyesali akan dosa-dosa kita, ada berita anugerah yang akan disampaikan di dalam kasih sayang Allah
di mana berita anugerah pada hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur 85 ayatnya yang ke-9, ke-10 dan 13, yang demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Bahkan Tuhan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sebelum kita memasuki liturgi pemberitaan firman pada hari Minggu ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara wanita Deborah. Thank you.
Saudara, kita akan segera memasuki liturgi pemberitaan firman pada saat ini. Dan marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-112. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 akan menjadi dasar firman Allah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita bersama-sama meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Hidup kami adalah hidup yang selalu Tuhan sertai. Hidup kami adalah hidup yang selalu dipenuhi oleh kemurahan, kebajikan, dan kasih sayang Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali menghadap Tuhan dengan rasa syukur karena kami disayang oleh Tuhan. Dan di dalam rasa syukur kami pada saat ini, kami sudah membuka Alkitab kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa Sorgawi, ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukannya dengan sikap hati yang mencari Tuhan, dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang tolong kami, agar kami boleh menyediakan dan mau menyiapkan hati kami menjadi seperti tanah yang subur untuk jatuhnya benih firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang akan menolong kami agar kami tidak membiarkan si jahat merampas kebenaran firman-Mu dari dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap kami. Bahkan sungguh-sungguh pada saat ini juga kami mempersilahkan Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu. Dan biarlah kiranya sepulangnya dari kami dari ibadah dalam dari rumah Tuhan di tempat ini, kami akan lebih lagi dimampukan untuk merasakan kebahagiaan sukacita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami semua siap untuk mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan setiap ayatnya yang ganjil dan saya meminta kesediaan saudara semua untuk membaca setiap ayatnya yang genap. Yang demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikan-Nya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikan-Nya tetap untuk selama-lamanya, tanduk-Nya meninggikan dalam kemuliaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita senantiasa diingatkan
bahwa yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun yang berbahagia adalah kita yang siap untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar saya memperkenalkan diri sejenak. Saya Pendeta Indri dari GKI Kosambi Baru. Jadi kami punya perumahan itu berada di tengah-tengah antara daerah Puri dengan daerah Cengkareng. Ya, jadi kami ada di sana dan saya melayani di GKI Kebayoran Baru pada pagi hari ini dalam rangka pertukaran mimbar sinode yang diatur pada hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya menyampaikan salam dari jemaat di mana saya melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita kembali kepada kitab Mazmur yang sudah kita baca bersama tadi. Saya minta kita bersama-sama kembali membaca ayatnya yang pertama saja. Ya. Yang demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari segi penulisan bahasa Indonesia yang kita lihat dalam terjemahan LAI pada saat ini, maka kita bisa melihat bahwa kitab Mazmur 112 ini diawali oleh satu hal yang berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dari Mazmur 112 ayat yang pertama yang kita baca bersama tadi, dikatakan di sini berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Dan siapa yang takut akan Tuhan itu? Kalau kita lihat Mazmur 112 ayat yang pertama memberi jawabannya. Siapa itu orang yang akan berbahagia? Siapa itu orang yang disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Yaitu orang yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Kalau kita berbicara dari segi bahasa Indonesia, kita bisa melihat di sini Mazmur 112 ayat yang pertama. Firman Allah tidak mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah-Nya. Tetapi ada kalimat penekanan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Artinya sudah pada saat ini kita jelas kembali, diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita ingin merasakan bahagia hidup sebagai anak-anak Allah, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan yang tidak dapat diberikan dunia kepada kita sebagai anak-anak-Nya, firman Allah mengingatkan kembali pada hari Minggu ini kepada kita sekalian bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Artinya, kalau kita mau berbahagia, firman Allah mengingatkan saya, mengingatkan saudara kembali, yaitu caranya adalah dengan kita melakukan segala perintah-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara mau jujur, kita akan mengatakan bahwa pilihan untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, pilihan untuk menjadikan firman Allah sebagai sesuatu yang menyukakan, yang menuntun di dalam kehidupan ini, itu bukanlah satu pilihan yang populer buat kita sebagai anak-anak Allah.
Mengapa itu tidak menjadi pilihan yang populer buat saudara dan saya? Karena memang di dalam kehidupan ini, kalau kita lihat, ada banyak orang Kristen yang telah mengalami, ada banyak anak-anak Allah yang sudah merasakan, yaitu ketika dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia menjalankan perintah Allah di dalam kehidupannya sehari-hari, justru kadang-kadang bukan semakin disayang, bukan semakin dihargai, bukan semakin dihormati, bukan semakin diakui oleh sesama. Tetapi ada banyak peristiwa di mana ketika seseorang hidup takut akan Tuhan, di mana ketika seseorang melakukan kebenaran firman Allah, justru ada banyak orang Kristen yang sudah merasakan dia ditinggalkan oleh temannya, dia ditinggalkan oleh sahabatnya, mungkin juga oleh pekerjaannya, mungkin juga oleh dengan jabatannya. Ada banyak orang yang sudah merasakan ketika dia mau berusaha hidup takut akan Tuhan, justru dia dikucilkan, dicemooh, dianggap aneh, dianggap fanatik, dianggap sebagai orang yang sok suci. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, pilihan hidup takut akan Tuhan bukan pilihan yang populer bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena di dalam kehidupan ini, seperti yang Abraham Maslow katakan, bahwa saudara dan saya punya kebutuhan. Selain kebutuhan fisiologi, kita perlu ada punya kebutuhan aktualisasi diri. Saya dan saudara pun punya kebutuhan untuk dihargai dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dan saya juga punya kebutuhan akan kasih sayang. Dan kita semua juga punya kebutuhan akan rasa aman. Nah, kalau demikian, sudah pada saat ini, sebagai anak-anak Allah, apakah memang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, memang sudah seharusnya kita memang menderita karena kita melakukan apa yang Tuhan mau? Apakah sudah memang seharusnya di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, ketika kita mau hidup takut akan Allah, ketika kita mau hidup belajar sesuai dengan firman-Nya, kita harus rela untuk dikucilkan, diabaikan, dan dicemooh? Nah, saudara, pada saat ini kalau kita lihat dari firman Allah yang kita baca pada saat ini, firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Artinya, sudah pada saat ini seharusnya saya, seharusnya saudara, jangan ragu. Jangan ragu untuk apa? Untuk kita menjalankan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saudara saya dan saudara tidak boleh ragu? Karena memang ada kebahagiaan yang lebih indah, yang lebih tinggi, yang Allah sediakan bagi setiap anak-anak-Nya yang mau hidup takut akan Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Nya yang mau belajar hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga Mazmur 112 dalam bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan juga kepada saudara dan saya bahwa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, bukan hanya untuk ikut dalam arak-arakan kemenangan Kristus, tetapi sebagai seorang Kristen yang sejati, saudara dan saya juga dipanggil untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Seorang murid yang baik, dia tidak akan pernah berjalan di samping gurunya menurut undang-undang, menurut aturan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Seorang murid yang baik, dia tidak pernah akan berjalan di depan gurunya. Tetapi seorang murid yang baik, dia akan selalu berjalan di belakang gurunya. Untuk apa? Untuk bisa melihat, untuk bisa meneladani, untuk bisa mencontoh apa yang gurunya lakukan. Saya muridnya Tuhan Yesus. Saudara muridnya Tuhan Yesus bukan? Orang Kristen itu muridnya Tuhan Yesus. Harusnya berjalannya di mana? Jangan di depan Tuhan, jangan di samping Tuhan, tetapi seharusnya di belakang Tuhan Yesus.
Artinya pada saat ini saudara, ada panggilan dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus, untuk mengikuti pola hidupnya Yesus. Gaya hidup yang bagaimana? Pola hidup yang bagaimana? Kalau kita lihat selama 33 tahun Yesus hidup, gaya hidup Yesus, pola hidup Yesus adalah gaya hidup yang selalu berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan inilah panggilan hidup saudara dan saya, menjadi orang Kristen bukan hanya siap untuk menerima keselamatan, mahkota kehidupan yang kekal, tetapi menjadi orang Kristen haruslah siap untuk menjadi pelaku firman. Lalu kadang-kadang kita mengatakan begini, ngomong gampang. Memang ngomong gampang, melakukannya susah, apalagi kita masih di dunia. Betul, susah. Jadi murid Tuhan memang tidak gampang. Memang Tuhan pernah janji di dalam Alkitab, ikutlah aku, maka engkau akan mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Ikutlah aku, maka engkau akan mendapatkan banyak kesenangan dalam hidup ini. Pernah Tuhan janji begitu? Tidak. Yang Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Bukan sewaktu-waktu, bukan ketika kita sudah mendekati ajal, tetapi setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini inilah panggilan hidup saudara dan saya, seperti yang dikumandangkan oleh kebenaran firman Allah pada saat ini, yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Walau mungkin dunia menolak, walau mungkin dunia membenci, walau mungkin dunia mengucilkan, walau mungkin dunia mencemooh, walau mungkin dunia menganggap kita sok suci dan sebagainya, tetapi inilah panggilan hidup saudara dan saya, yaitu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari pasal ayat yang pertama kembali, haleluya, berbahagialah. Dari kata berbahagia ini di sini terkandung kalimat pujian. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan puji-pujian dari Allah. Lalu yang kedua, kata berbahagialah ini juga mengandung kalimat ajakan. Hayo, siapa yang mau merasakan adanya bahagia sebagai anak Allah? Ayo, siapa yang mau merasakan adanya kegembiraan di dalam mengikut Tuhan? Mari jadilah orang yang takut akan Tuhan. Lalu kata berbahagialah ini juga merupakan seruan kegembiraan, merupakan pengalaman iman, di mana orang-orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, mereka sudah merasakan adanya kebahagiaan. Lalu dalam kalimat berbahagialah, di sini juga bergantung adanya janji Tuhan bagi saya, bagi saudara yang mau hidup takut akan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita akan berbahagia. Saya suka ingkar janji. Saudara juga dalam kehidupan ini suka ingkar janji. Kadang-kadang dalam kehidupan ini saya tidak bisa menepati janji. Kadang-kadang dalam kehidupan ini saudara tidak bisa menepati janji. Tetapi kalau Tuhan berjanji, janjinya adalah selalu ya dan amin. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, kalau kita lihat pada saat ini, kenapa ya banyak orang Kristen yang punya banyak harta, yang punya banyak jabatan, yang punya banyak kesuksesan, tetapi hatinya tidak pernah merasa tenteram, tetapi hatinya tidak pernah merasa tenang, tetapi hatinya tidak pernah ada damai dan sukacita. Kenapa ya ada banyak orang Kristen yang hidupnya masih dikuasai oleh dendam, oleh kemarahan, oleh ambisi yang berlebihan?
Kenapa ya ada banyak orang Kristen yang masih suka selingkuh, yang masih suka korupsi? Kenapa ya ada banyak rumah tangga Kristen yang dalam hidup rumah tangganya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih Allah dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak? Mengapa terjadi demikian? Karena masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau hidup takut akan Tuhan, sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan ini tidak dapat merasakan adanya kebahagiaan, kenikmatan hidup sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan kembali, jikalau kita mau hidup takut akan Tuhan, jika kita mau selalu belajar hidup menghormati Tuhan, jikalau saya dan saudara selalu mau belajar, berusaha menyenangkan hati Tuhan, maka saudara dan saya akan berbahagia. Ada janji Tuhan yang dituliskan bagi saudara dan saya. Ada janji Tuhan yang akan digenapi. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan menjadi teladan, akan menjadi berkat. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Lalu orang yang hidup takut akan Tuhan, rumah tangganya, keluarganya akan dipenuhi oleh kasih, oleh sukacita, oleh damai sejahtera Allah. Itu di dalam ayatnya yang ketiga. Lalu orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidupnya akan aman, tentram, tidak banyak stres, tidak menjadi depresi, tidak banyak khawatir, tidak banyak takut. Mengapa bisa demikian? Karena orang ini akan yakin, karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Lalu orang yang takut akan Tuhan juga akan memiliki kemurahan hati. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan yang ayat yang ke-10. Sehingga orang yang takut akan Tuhan pada akhirnya bukan hanya akan disayang oleh Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan akan disayang, akan dihargai, akan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, kalau kita mau merasakan bahagia yang Tuhan janjikan, jangan lupa Mazmur 112 ayat yang pertama. Nanti saudara juga di rumah boleh membaca Mazmur pasalnya yang pertama. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Itu ada di dalam Mazmur 1. Dan pada saat ini saudara, kita diingatkan kembali, inilah panggilan hidup saudara dan saya. Yaitu kalau kita mau berbahagia, merasakan bahagia sorgawi, jadilah orang yang takut akan Tuhan, yang suka untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin sebagian besar dulu adalah anak-anak sekolah minggu ya. 40 tahun yang lalu juga masih anak sekolah minggu ya. Lalu mungkin juga ada yang menjadi guru sekolah minggu. Salah satu nyanyian dari sekolah minggu yang masih sering kali dinyanyikan setiap kali mau mereka mau mendengar firman untuk anak-anak mungkin tingkat SD biasanya begitu ya. Mereka kadang-kadang diajak oleh kakak guru sekolah minggunya itu nyanyi lagu ini. Mungkin saudara juga tahu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari kecil sebenarnya udah diingetin, kalau mau tumbuh imannya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita inget tuh. Tapi kadang-kadang karena kesibukan kita, karena berbagai persoalan yang ada, disadari atau tidak, dengan berbagai alasan, kita jadi tanpa sengaja merubah syairnya. Baca kitab suci,
dosa tiap hari, dosa tiap hari, dosa tiap hari. Baca kitab suci, dosa tiap hari itulah saya. Betul gak? Saat teduh pagi-pagi, baru keluar kamar, "Bak, bagaimana sih kerja nya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 ny
masa teduh, baca Alkitab, membaca Alkitab, tapi kelakuannya sama aja dengan orang yang gak baca Alkitab. Banyak orang tidak mau menjadi orang Kristen bukan karena Kristusnya tidak baik. Banyak orang tidak mau menjadi orang Kristen bukan karena Alkitabnya tidak benar. Alkitab selalu relevan. Tapi ada banyak orang menolak menjadi orang Kristen karena ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seperti Kristus, termasuk saya. Jadi batu sontohan. Buat apa ke gereja? Buat apa nenteng-nenteng Alkitab? Buat apa baca Alkitab kalau kelakuannya sama saja, tidak berubah? Nah, Saudara, pada saat ini kita diingatkan, setiap minggu saya yang selalu khotbah setiap minggu, ya dari mimbar ke mimbar, bahkan di hari-hari biasa juga banyak berkhotbah, selalu diingatkan, berbahagialah Indri kalau kamu bukan hanya mengkhotbahkan, kalau kamu bukan hanya menyiapkan firman Allah, tetapi kamu akan berbahagia kalau kamu melakukannya. Sebagai jemaat Tuhan, kita pun diingatkan setiap minggu, setiap kali mau dengar khotbah, kita diingatkan, saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Nah, kita kadang-kadang belum sampai ke melakukannya. Tapi pada saat ini saya diingatkan kembali, saudara diingatkan kembali, panggilan hidup saya dan saudara adalah harus melakukan firman Allah di dalam kehidupan ini, agar pada waktunya nanti kita memperoleh mahkota kehidupan yang Allah janjikan. Saya rasa mungkin saudara pernah mendengar ya, ada cerita seorang petani dari Jepang. Dia adalah seorang petani yang takut akan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, pada waktu itu di dalam mimpinya dia diajak oleh malaikat untuk pergi ke surga. Lalu dia diajak dalam mimpinya oleh malaikat. Malaikat mau kasih tahu sama petani ini, ini loh nanti rumah kamu di surga karena ketaatan kamu kepada Allah. Jadi akhirnya petani itu pun sampai di depan pintu gerbang surga. Dia melihat betapa surga itu begitu luar biasa indah dan megahnya, tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Lalu berjalanlah dia mengikuti malaikat itu untuk sampai ke rumah yang sudah Tuhan siapkan baginya. Lalu ketika dia sedang berjalan, dia kaget luar biasa. Karena ternyata saudara, pada waktu dia sedang berjalan, enak-enak berjalan, dia melihat, loh kok di surga ada banyak sekali lintah-lintah yang biasa dia temui di mana? Di ladang pertaniannya, di tempat dia bertani. Lalu dia bilang, hei malaikat, stop. Ada apa Pak Tani? Malaikat tidak salah membawa saya. Kenapa kamu tanya begitu? Ini memang benar surga? Ya, ini surga. Nanti kalau kamu meninggal di dalam Tuhan karena setiamu, kamu akan tinggal di sini. Oh, bukan. Ini bukan surga, malaikat. Loh, mengapa kamu mengatakan demikian? Kalau memang ini surga, kenapa di surga ada begitu banyak lintah-lintah yang berserakan? Lihat malaikat, ada di lantai, ada di dinding. Wow, begitu menjijikkan sekali. Tidak bedanya dengan tempat di mana saya di sawah di mana saya bekerja. Lalu si malaikat mengatakan, Pak Tani, coba Bapak lihat dengan lebih tenang, dengan lebih teliti, apa memang benar itu lintah atau sesuatu yang lain. Lalu si petani itu pun mengikuti apa yang menjadi perintah dari malaikat. Luar biasa kagetnya lagi dia. Ternyata yang dikira lintah-lintah itu
itu lidah. Hah, malaikat ditanya lagi ya, ini lidahnya siapa? Banyak sekali lidah-lidah berserakan. Kemana anggota tubuh mereka yang lain? Pak Tani, jangan heran, makin banyak, nanti makin lama, makin banyak yang lidah saja yang masuk surga. Kok ya bisa begitu? Kenapa? Karena malaikat itu mengatakan, Pak Tani, dalam mimpinya ya, ini adalah lidah-lidah orang yang mengatakan amin, haleluya, puji Tuhan pada waktu mereka mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya. Jadi yang amin, yang haleluya, yang puji Tuhan hanya lidahnya saja. Jadi yang berhak masuk surga ya lidahnya saja. Walah, ya sudah. Dia pikir, aduh puji Tuhan ya, aku selama ini gak begitu. Ayo jalan lagi ya, jalan lagi. Karena kompleksnya rupanya lumayan jauh. Di tengah jalan kaget lagi. Loh, kok di surga kok banyak bekicot? Ya jarang di Jakarta sekarang ya, di perumahan kami pun udah gak ada bekicot ya. Keong racun ya Bu ya. Kok banyak bekicot begitu ya? Lalu si petani tanya lagi sama malaikat. Malaikat, ya, ini apa lagi? Tadi lintah-lintah, sekarang kenapa begitu banyak bekicot-bekicot di surga ini? Lalu si malaikat mengatakan kembali kepada petani itu, Pak Tani, coba lihat dengan baik, apa memang itu adalah bekicot, keong racun, atau sesuatu yang lain? Dan betapa kaget untuk kedua kalinya. Karena apa? Yang dikiranya bekicot-bekicot itu adalah telinga-telinga orang yang berserakan. Aduh, si petani makin pusing dah. Aduh malaikat, ini telinganya siapa lagi yang masuk surga cuma telinganya saja? Kemana anggota tubuhnya yang lain? Oh petani, jangan kaget, nanti makin banyak telinga-telinganya saja yang masuk surga, anggota tubuhnya yang lain tidak masuk surga. Kenapa demikian? Kata petani, ini nih telinganya orang yang hanya dengar firman Allah tapi tidak mau melakukannya. Jadi karena yang mau dengar-dengaran, yang mau taat hanya telinganya, ya sudah, yang masuk surga juga hanya telinganya. Ya saya lahir Jakarta, saya bilang amit-amit begitu. Saudara juga saya yakin walaupun itu cuma ilustrasi, jangan sampai Tuhan lidah saya saja yang masuk surga, atau mungkin telinga saya saja yang masuk surga. Ya, tapi kita mau pada waktu kita menerima mahkota kehidupan yang kekal, kita bisa menerimanya di dalam segenap kemuliaan. Bagaimana caranya? Tidak bisa tawar-menawar lagi. Firman Allah sudah sangat indah, Allah begitu sudah baik, mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, berbahagialah. Bukan hanya bahagia di dalam pada masa kita hidup, tetapi bahagia setelah nanti kita mati. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu? Yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Biarlah kiranya dalam segala kelemahan saudara dan saya, dalam segala keterbatasan saudara dan saya, biar Tuhan sendiri yang akan menolong, yang akan memampukan saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman. Ingatlah, Tuhan Yesus kita adalah Allah yang mempunyai dua tangan. Satu tangan Dia pakai untuk memberi perintah, satu tangan yang lain dipakainya untuk kita supaya kita mampu menjalankan perintah-Nya. Masalahnya, maukah saudara dan saya belajar dan diajar dan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini? Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Kolintang Fidelia GKI Kuitang yang akan menyampaikan sebuah lagu rame-rame puji Tuhan. Thank you.
kami menyanyi lagu tentang kasihnya. Saban hari memuji Tuhan, baking hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Tuhan, menari bersuka cita. Oh bukan main, pesanan sekali memuji Tuhan rame-rame. Oh sembah apa Yesus, terang ke Tuhan, cuma Dia penolong. Saban hari memuji Tuhan, baking hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Tuhan, menari bersuka cita. Oh bukan main, pesanan sekali memuji Tuhan rame-rame. Bapa Yesus, terang pe Tuhan, cuma Dia penolong yang tak ada lain. Oh sembah Bapa Yesus, terang pe Tuhan, cuma Dia penolong. Penolongnya tak ada lain. Sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari wadah Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat kita. Marilah saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh adalah Allah yang begitu panjang sabar, begitu setia, dan begitu mencintai kami, sehingga Engkau tidak mau kami berjalan menuju kebinasaan. Kami bersyukur pada hari Minggu ini, melalui ibadah pada saat ini, kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami kembali, sudah memampukan kami kembali, sudah menegur kami di dalam kehidupan ini,
agar kami mau menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu lingkungan di mana kami ada. Kau tahu Tuhan bagaimana hidup kami masing-masing. Kami menyadari Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Biarlah Tuhan yang menopang kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pergumulan, bagi diri kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami secara pribadi padamu untuk diri kami masing-masing dan pergumulan yang ada di dalamnya. Dengarkan Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menganugerahkan kekuatan, hikmat, dan pertolongan dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah bertambah hari kami boleh semakin menjadi orang Kristen yang benar, benar di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Dan kami juga bersyukur Bapa Surgawi untuk gereja di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan dan kesaksian. Kami bersyukur untuk gerejamu di mana kami boleh terhisap di dalamnya, bahkan kami boleh aktif di dalamnya. Dan sebagai umatmu pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara seiman kami yang kami kenal, yang ada di gereja kami, mungkin juga di luar gereja kami. Kami juga ingin berdoa bagi keberadaan gereja kami GKI Kebayoran Baru ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mendengarkan doa yang kami sampaikan secara pribadi untuk sesama jemaat kami dan juga untuk gereja kami GKI Kebayoran Baru. Dengarkan Tuhan doa kami ini. Bapa Surgawi, bersama kami bersyukur untuk bulan musik yang boleh kami selenggarakan. Biarlah kiranya melalui bulan musik yang boleh kami selenggarakan, kami pun boleh semakin menjadikan hidup kami, hidup gereja kami, sebagai melodi yang merdu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hari ini juga terjadi pertukaran pengkhotbah yang dilakukan dalam rangka hari ulang tahun penyatuan GKI. Biarlah kiranya Tuhan, gereja Kristen Indonesia, Tuhan mampukan untuk semakin menjadi saksi Tuhan yang jelas, yang benar di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Dan pada saat ini juga Bapa Surgawi, sebagai bangsa Indonesia, kami juga ingin berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Dengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa Surgawi, biarlah kiranya Engkau sendiri yang jadikan kami sebagai warga negara yang baik, yang bukan hanya mengejar apa yang menjadi hak kami, tapi kami juga mau bertanggung jawab untuk setiap kewajiban yang memang harus kami lakukan. Dan akhirnya Tuhan, kami sungguh menyempurnakan doa-doa kami ini dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
satu hari, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik balasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dialah orang yang takut akan Tuhan berkata, balasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Surga yang maha baik yang selalu melihara kehidupan kami jemaatmu, sehingga saat ini kami sempat membawa suatu persembahan bagian kecil dari berkat Tuhan. Tuhan mudah-mudahan mati Tuhan berkati sehingga bermanfaat untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup menurut kebenaran Tuhan demi kemuliaan Kristus kami berdoa. Amin.
setiamu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilanmu dan pembaruanmu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setiamu abadi. Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan, penentu sejarah di masa depan. Di sepanjang tahun kami kau sertai, song-song hari baru, bumi yang permai. Curahan rahmat dan kasih setiamu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilanmu dan perdurunganmu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setiamu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pergilah sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena itu kami akan melangkah dengan komitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Kami tahu curahan rahmat-Nya selalu baru dan menyegarkan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan, jadi kerajaan.